Ta-da! Okay guys, so baru dengar suara aku kan? So aku beli dua pasu ni. Ni tiga ni guys, tiga RM2.40 berbaloi. Aku beli nak beli dua lah, dua set. So aku nak cek penyiram pokok kan. Tak ada yang aku nak, so aku rasa aku ni lagi berbaloi kot. Guna ni je lah kan, buka ni jadilah siram, siram pokok. Kemudian aku beli banyak asam. Taklah banyak, 1, 2, 3 je. Lepas tu gula-gula ni untuk hilangkan ngantuk waktu kerja. Memang sedap guys, puas hati gila gula-gula ni. Yang ni aku nak cuba, first time nampak. Ada sour
Ini comel sebab dia bentuk shark. Oh my god. Dia bentuk cacing. Tapi dia tak masam. Tak tahu dia masam ke tak. Dia tak cakap pun dia masam ke tak. Badai lah kan. Wah, lama tak jumpa ni guys. Asyik habis je. Favorite. Favorite. Dekat Speedmart tu RM3 lebih jugalah. Yang ni aku beli 2. Ni 2 tau. 2, RM2.40. Aku nak letak gula-gula tu sebab bekas asam aku dah ada dah. Yang ni tak tahu letak apa. Aku beli sebab dia estetik. Aku rasa nak borong je semua tadi guys. Cantik sangat. Tapi tak tahu lah kayu ni dia reput ke. Aku rasa ni bukan kayu tau. Ni buluh ni. Tak tahu lah dia reput ke tak. Tapi dia kaca tu lah aku tak suka tu. Yang ni aku nak letak air. Letak air lepas tu tak dalam petais kan. Bancuh air Ribena ke air sangkuit ke lepas tu tak dalam petais. Sedap guys. Sedap gila. Yang ni dia tak berkarat tau. Sebab dia plastik je. Kemudian aku beli garam Himalaya ni buat mandi, buat face scrub, buat minum. Memang dia kata banyak khasiat lah. Pergilah study sendiri guys ya. Aku beli tisu tadi lupa. Tapi dia punya yang pacak tu tak jumpa. Ni first time aku pakai tisu ni. Nak cuba saja. Dan tomato nak buat air. Gitu. Okay guys, itu saja untuk. Dan semuanya total. Bag pun aku beli juga. Dah banyak dah aku bag IKEA bag. Aku rasa patut tau EcoShop buat macam IKEA. Tak bayar bagi plastik letak kat depan je benda ni. Nanti paksa orang beli kan macam dekat IKEA. Betul tak? Okay guys. Alamak. Orang tak fokus. Okay, alhamdulillah dah fokus. Mantap. Cashier dia sangat baik tadi. Sangat baik peramah. Thank you sis. Love you. Aha. RM50 je. Oh my god. Sedap ke? Okay guys, aku dah rasa dah. Yang panjang-panjang tu tak masam. Manis-manis je. Tapi yang masam ni, yang sharp dengan bawah ni, dia masam sekejap je. Yang putih-putih tu je masam. Tapi dia punya jelly tu manis. Tapi overall berpuas hatilah. RM2.40 kot. Beautiful. Okay guys, kalau kau nak jenis asam yang healthy punya, lebih healthy. Kau ambil yang chili mango ni sedap. Dia tak pedas sangat pun dan dia tak masam pun. Dia macam mangga kering je. Kemudian yang apricot. Ni colour tau. Tak tahu lah dia tak healthy sangat lah. Tapi dia memandangkan dia macam dikeringkan, dia awetkan. Aku rasa dia lebih healthy kot daripada asam-asam yang tak apa-apa. Betul tak? Cute je. Okay guys, alhamdulillah dah balik dah. So video kita simple je guys. Actually tadi aku ingat pagi aku nak pergi EcoShop. Pergi Mr. DIY. Tengah hari lepas Zohor tu ingat nak pergi cari barang untuk aquascape lagi. Tapi hujan. So tidur sampai petang. Dan petang tu malas nak keluar. Sebab macam rushing sangat nanti. Takut tersalah beli. Lepas tu bawa laju-laju accident pula apa sebagainya. Kemudian malam ni boring sangat. Sebab dah tidur petang. Of course malam macam terbeliak kan. So pergilah EcoShop. Inilah rasanya video kita yang acah-acah estetik ni. Okay, untuk aquascape aku tu mungkin akan datang. Tengoklah macam mana sebab sekarang kan musim tak menentu kan. Okay guys, video kita sampai di sini saja. Thank you for watching. Maaf sangat atas segala kekurangan. InsyaAllah kita jumpa lagi lain hari guys. Jangan lupa macam biasa, sebelum korang belah, korang tekan subscribe dulu ya. Subscribe, like dan share. Assalamualaikum. Bye.